Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, untuk pagi ini Bapak akan menjelaskan tentang penggunaan media matematika sederhana untuk penjumlahan. Baik. Di sini ada contoh-contoh soal. Yang pertama, kita kerjakan 3 ditambah 4. Caranya adalah, pertama kita mengambil lembaran panjang ini, kemudian kita isi dengan biji warna hitam ini sampai angka, yang pertama ini adalah angka 3. Baik, kita isi mulai dari angka 3, kemudian ya, ini adalah 3. Coba kita hitung 1, 2, 3. Ya, selanjutnya kita ambil lembaran yang kedua, lembaran banyak ini. Kemudian kita isi sampai angka 4 di sini. Yang kedua ini adalah angka 4. Maka kita isi mulai dari angka 4. Ya, ini adalah 4. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita jumlahkan dengan cara memindahkan biji-biji hitam ini ke lembar yang di sebelah kanan ini. Kita pindahkan satu-satu sambil kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, coba kita hitung lagi bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, ini adalah yang pertama. Kemudian, ini kita kembalikan dulu. Sekarang angka 4, kita isi lembar yang pertama sampai angka 4. Ya, kita mulai dari 4, kita isi penuh. Ya, ini adalah 4. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Baik, yang kedua adalah angka 6. Angka 6, di mana angka 6? Di sini angka 6. Ya, kita isi mulai dari angka 6. Ya, ini adalah 6. Coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita jumlahkan dengan cara memindahkan lembar sebelah kanan ini. Kita pindahkan satu-satu sambil kita hitung. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, coba kita hitung lagi mulai 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Jadi 4 ditambah 6 sama dengan 10. Ini adalah soal yang kedua. Sekarang kita kembalikan lagi yang ada di lembaran lebar ini. Kita kembalikan semua. Sekarang 5 ditambah 7 ya. Untuk lembaran yang pertama ini 5, mana angka 5? Yang sama angka 5 ini adalah di sini 5 ya, maka kita isi mulai dari angka 5. Ya, ini angka yang pertama adalah 5. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang kedua adalah angka 7. Yang mana angka 7? 7 ada di sini. Maka kita isi mulai dari angka 7. Ya, sudah penuh sampai angka 1. Sekarang kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang kita jumlahkan dengan cara memindah ke lembar sebelah kanan ini. Mulai dari angka 1. Sambil kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sekarang kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 5 ditambah 7 sama dengan 12. Kita tulis di sini 12. Nah, ini adalah cara menggunakan media matematika sederhana untuk penjumlahan. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.